Selamat berjumpa lagi, saya Mark. Dalam pelajaran yang pertama, kita membahas sesuatu yang mungkin masih baru bagi Anda, nubuatan. Dalam pelajaran itu, kita melihat beberapa nubuatan yang penting dari Perjanjian Lama. Kita juga membahas garis besar sejarah Israel untuk melihat bagaimana nubuatan digenapi. Saya menyampaikan bagaimana ada nubuatan-nubuatan di Alkitab yang masih akan digenapi, beberapa di antaranya mungkin berdampak kepada masa depan kita. Sekali lagi, saya sampaikan di sini sebagaimana yang saya kemukakan di pelajaran yang pertama, ketika Yesus ditanyai oleh murid-muridnya tentang masa depan dunia. Ia berkata, "Apabila kamu melihat peristiwa yang akan datang, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Para pembaca hendaklah memperhatikannya." Yesus mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Daniel itu penting, jadi. Kita akan melihat ke kitab Daniel pasal 2 yang dianggap oleh para cendekiawan sebagai gambaran singkat dari sejarah dan masa depan dunia di seluruh Alkitab. Marilah kita mencari tahu siapa Daniel, seperti apa hidupnya, dan apakah arti dari semuanya ini. Waktunya sekitar 604 sebelum Masehi. Beberapa tahun dan bulan terakhir Yehuda sebagai bangsa merdeka setelah hampir 800 tahun eksis. Daniel mungkin seorang remaja muda saat itu. Itu adalah masa-masa sulit dan tidak pasti bagi seorang pemuda untuk bertumbuh. Berita yang terburuk adalah jatuhnya kekuatan super dua tahun sebelumnya, kerajaan Asyur, dan munculnya kerajaan Babel yang menaklukkan dan menundukkan semua kekuatan yang ada sebelum itu. Pada 604 sebelum masehi, Raja Babel Nebukadnesar mengirim kekuatan militer menyerang Yehuda dan Yerusalem. Dalam penyerangan terhadap Yerusalem inilah Daniel muda dibawa sebagai tawanan dan budak beratus-ratus mil ke arah timur ke Babel. Di Babel, Daniel dan ketiga orang temannya ditempatkan di tempat seperti sekolah pelatihan bagi para remaja putra. Mereka berbeda dari yang lain karena memutuskan untuk tetap berpegang pada keyakinan mereka, sementara juga bekerja sama dengan penguasa baru mereka. Sebagai informasi saja, Babel di zamannya sangat menakjubkan, seperti halnya Roma atau Athena di zaman mereka, atau kota-kota modern saat ini. Kota emas cerdas modernistik, kuat pusat dunia untuk saat-saat dan tampaknya tak terkalahkan. Kita mulai cerita ini ketika Daniel sudah tinggal di Babel selama tiga tahun. Saat itu Raja Nebukadnesar mempunyai mimpi dan dia tidak bisa mengingatnya. Ini adalah sesuatu yang istimewa. Terutama ia adalah penguasa dunia pada waktu itu, atau setidaknya sebagian besar dunia berada pada zaman itu. Dan kedua, ia terbiasa untuk memperoleh apa yang dikehendakinya dengan serta-merta. Jadi dia melakukan apa yang biasa dilakukan penguasa dunia. Ia memanggil para ahli sihir dan penasehat dan orang-orang yang ada di sekitar penguasa dunia. Dan dia berkata, Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Nampaknya orang belum banyak berubah sebab para penasehatnya berkata, Ya Raja, kekala hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Tetapi Nebukadnesar berkata kepada mereka, jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi, jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Para penasehat itu mengulur-ngulur waktu, dan raja kembali mengancam mereka, jadi mereka mulai jujur dan berkata. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Itulah kebenarannya. Bukankah demikian? Tidak ada yang bisa menyampaikan mimpi Anda. Nebukadnesar sangat tidak puas dan segera memerintahkan agar ahli sihir dan penasehat tersebut dibunuh. Daniel sedang melalui pelatihan untuk posisi yang seperti ini. Anda mungkin bertanya, apa hubungannya sejarah masa lalu dengan masa depan? Harap sabar sebentar. Lalu berikutnya, pengawal kepala berada di tempat kediaman Daniel, mengabarkan agar dia dan teman-temannya bersiap-siap untuk menjalankan hukuman mati. Daniel bertanya apa yang terjadi, dan ketika didengarnya tentang mimpi raja, dia minta waktu untuk berdoa agar Tuhannya mengungkapkan mimpi dan tafsiran tersebut kepadanya. Permintaan itu dikabulkan, dan Daniel berdoa kepada Allah dengan kusuk untuk mencari tahu tentang hal ini. Bagaimana dia bisa tahu tafsirannya, sedangkan dia tidak tahu mimpinya. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Tuhan mengungkapkan mimpi Nebuchadnezzar, dan artinya kepada Daniel sangatlah mustahil tanpa bantuan Tuhan. Beginilah doa syukur Daniel. Berkatalah Daniel, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya." Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Jadi Daniel pergi kepada salah satu kepala pengawal dan meminta agar ia dipertemukan dengan Nebukadnesar supaya ia dapat menyampaikan mimpi sang raja dan tafsirannya. Ini benar terjadi. Bukan film, bukan fiksi. Nampaknya Daniel mungkin baru berusia 14 tahun. Dia dan teman-temannya disebut anak-anak beberapa kali. Orang buangan yang masih muda ini, jauh dari keluarga, dari keyakinan yang dianutnya, akan menghadap pemimpin dunia yang berkuasa dan kejam untuk menyampaikan mimpinya. Jika ada orang yang membutuhkan iman dan keyakinan yang luar biasa, maka itu adalah Daniel pada saat ini. Daniel dibawa menghadap raja, dan sepertinya ada banyak orang hadir di ruangan itu dan bertanyalah raja kepadanya, "Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga?" Daniel menjawab, "Katanya kepada raja." Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Daniel sungguh berani. Ia segera memberi pujian bagi Tuhan, bukan dirinya sendiri. Katanya, Tuhan mengungkapkan kepada raja apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini: sedang Tuanku ada di tempat tidur, ya Tuanku Raja, timbul pada Tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, sekali lagi pesan tentang masa depan. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada Tuanku apa yang akan terjadi. "Mula-mula ini sedikit misterius," Daniel menyampaikan mimpi raja. Kemudian ia menyampaikan artinya, "Ya raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendasyatkan." Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya juga besi, tanah liat Tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu, angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Bayangkan suasana di ruangan. Pernahkah Daniel berpikir, "Apa yang terjadi kalau dia salah?" Apakah ekspektasi ahli sihir dan para penasihat Nebukadnesar bahwa anak muda bangsa asing ini akan dijaga persis di hadapan mereka? Apa reaksi Nebukadnesar ketika Daniel mulai menggambarkan visi yang ganjil namun luar biasa ini? Mari kita lihat bagaimana Daniel menjelaskan semuanya kepada Nebukadnesar. Itulah mimpi tuanku dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala Raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada. Binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Daniel berkata kepada Nebukadnezar, Engkaulah kepala yang dari emas itu, Inilah rahasia dari mimpi tersebut. Nebukadnesar dan Babel adalah kepala yang dari emas. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yaitu yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Inilah prediksi masa depan. Kita akan melihat apa kata Daniel kepada Nebukadnesar tentang kerajaan setelah Babel. Lalu, melihat penjelasannya nanti, sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku, lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang priuk, dan sebagian lagi dari besi, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Jika belum paham, kita akan mengulasnya lagi. Tetapi kelanjutannya mungkin adalah ayat yang paling penting dari seluruh pasal ini. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah Semesta Langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar, dan maknanya dapat dipercayai. Daniel sudah selesai, pasti Daniel dan Nebuchadnezzar saling pandang. Hampir bisa dipastikan semua yang hadir membisu pada saat itu. Akankah Daniel dibunuh? Benarkah dia? Mari lihat bagaimana kelanjutannya menurut Alkitab. Lalu sujudlah Raja Nebukadnesar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Nebukadnesar berlutut di hadapan Daniel dan memerintahkan agar mereka memberikan korban sembelihan bagi Daniel. Artinya, itulah mimpi raja dan dia tahu pasti bahwa itulah tafsirannya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala Raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Bayangkan, jika penguasa negara Anda berlutut di hadapan seorang anak muda, atau tawanan perang karena kebenaran yang diungkapkan kepadanya. Ini memberi kesan yang mendalam terhadap penguasa dunia saat itu. Mari kita lihat apa artinya. Dari perkataan Daniel, kita tahu bahwa kepala patung yang dari emas itu melambangkan Nebukadnesar dan kerajaannya Babel. Ayat 38 dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, tuankulah kepala yang dari emas itu. Ayat selanjutnya mengatakan perak melambangkan suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Bagian-bagian patung ini melambangkan raja dan kerajaan. Lalu mengapa Nebukadnesar dan Babel dilambangkan sebagai kepala yang dari emas? Ada yang berpikir Daniel merayu Nebukadnesar. Tetapi Tuhan yang memberi mimpi. Jadi bukan itu. Kita bisa melihat iman Nebukadnesar akan Tuhan bertumbuh ketika dia berkata kepada Daniel, Sesungguhnya lah alamu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Di sini ia menyatakan bahwa Allah dari Abraham adalah Allah yang maha tinggi. Di pasal 3, ia memerintahkan rakyatnya untuk menyembah Allah Daniel. Dan pasal 4, ditulis seluruhnya oleh Nebuchadnezzar. Ia menyampaikan perubahan total yang dialaminya melalui kuasa Allah yang merendahkan dia hingga bukan apa-apa dan kemudian memulikannya. Tidak ada raja bangsa asing yang bersikap sejauh seperti Nebuchadnezzar. Jadi, Tuhan menggambarkan dia dan kerajaan Babel sebagai kepala dari emas. Tetapi kemudian Daniel mengatakan bahwa dada dan lengannya dari perak itu melambangkan kerajaan yang ada setelah Nebukadnesar atau sesudah Babel. Ada siapa setelah Babel? Sekitar 50 tahun setelah itu, Babel ditaklukkan oleh kerajaan ganda yaitu Media dan Persia. Apakah kerajaan ganda? Berdasarkan sejarah Medo, adalah apa yang sekarang dikenal sebagai Barat Laut Iran. Mereka yang pertama kali menaklukkan Babel. Pernah dengar tentang tulisan di dinding? Istilah itu berasal dari kitab Daniel bab kelima, di mana cucu dari Raja Nebukadnesar yang sedang mabuk melihat punggung tangan manusia yang sedang menulis di dinding selagi pesta berlangsung. Tangan itu menulis ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Ini juga istilah yang sering dipakai, dan bahwa Kerajaan Babel akan diserahkan kepada media dan Persia. Pasal itu melanjutkan bahwa pada malam itu juga pertahanan Babel hancur, dan ia dikalahkan oleh media. Tetapi mitra yang lebih kuat adalah Persia, dan mereka berdua inilah yang kemudian berkuasa pada waktu itu. Patung itu mempunyai dua lengan, artinya. Kerajaan setelah Babel mempunyai sesuatu yang berkarakter ganda. Kerajaan yang berikutnya adalah media dan Persia. Akan ada lebih banyak lagi yang seperti ini. Kita tahu dari sejarah bahwa kerajaan setelah Babel, lengan dari Perak yang dinubuatkan di sini, adalah media dan Persia. Siapakah kerajaan yang ketiga yang dari tembaga? Berdasarkan sejarah, kita tahu itu adalah Yunani di bawah pimpinan Alexander Agung menaklukkan bangsa Persia sekitar tahun 333 sebelum masehi. Adakah sesuatu yang simbolis tentang perut dan pinggang dari tembaga berhubungan dengan Yunani? Yang jelas, mereka sangat sensual. Juga berpikiran seputar roh. Dan Alkitab mengatakan roh terdapat di pusat tubuh kita. Dan yang keempat, yang keras seperti besi, apa menurut Anda? Bangsa Roma mengambil alih kekuasaan dunia dari bangsa Yunani sekitar tahun 44 sebelum Masehi. Di sini, simbolnya sangat jelas. Tentara Roma kuat seperti besi sehingga lebih dari 100 tahun tidak ada perang. Ini adalah periode damai dari Roma dan tidak ada negara yang mampu menentangnya. Berikut adalah sesuatu yang cocok Terlihat ratusan tahun sebelum terjadi. Anda tahu, negara Italia berbentuk seperti apa? Daratan utama kerajaan Roma berbentuk seperti apa? Seperti kaki atau sepatu boot? Pada patung itu, kedua lengan menandakan media dan Persia, dan ada dua kaki. Adakah yang ganda tentang kerajaan Roma? Tentu ada. Setelah kejatuhan Roma, bagian yang barat hancur tetapi ada bagian timur. Kemudian dikenal sebagai Kerajaan Bizantin yang berlanjut hampir seribu tahun dengan pusat di bagian timur, Konstantinopel, yang sekarang disebut Istanbul. Dua kaki atau dua bagian dari kerajaan yang keempat, semuanya digambarkan oleh Daniel hampir 500 tahun sebelumnya. Setelah kerajaan yang keempat, gambarnya berubah. Ada banyak tentang kaki dan jari kaki, sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Apa itu besi? Melambangkan pemerintahan diktator, kerajaan Roma, dan penguasa yang selanjutnya. Tanah liat melambangkan pemerintahan oleh rakyat atau demokrasi. Tanah liat dalam firman Tuhan selalu melambangkan orang. Yesaya 64 ayat 8 mengatakan, Kamilah tanah liat. Demokrasi adalah pemerintah orang. Biasanya bentuk pemerintah yang lebih lemah karena tidak mempunyai kekuatan besi yang mewakili kediktatoran. Dan pemerintahan besi biasanya mempunyai manusia tangan besi sebagai diktatornya. Demikianlah kediktatoran yang kita lihat dalam sejarah hingga saat ini. Tertulis, kerajaan itu terbagi. Sejak kekuasaan Roma, selalu ada perpecahan. Tidak ada kekuasaan yang dominan sepenuhnya. Kerajaan dengan kekuatan yang sama secara bersamaan eksis, misalnya Inggris, Prancis, Spanyol, Ottoman, dan Cina, tetapi tidak ada satupun yang sepenuhnya dominan seperti Roma. Bagaimana dengan batu yang terlepas tanpa perbuatan tangan manusia? Ia menghantam patung itu di mana di kaki dan jari-jari. Itu melambangkan kapan waktunya dalam sejarah ini akan terjadi. Kapan setelah kejatuhan Roma, apakah dampak dari batu itu? Ia meremukan dan menghancur luluhkan kerajaan dunia. Menurut Daniel, apa makna dari batu yang menghantam patung itu hingga remuk dan hancur luluh? Beginilah katanya kepada Nebuchadnezzar, mungkin ayat yang paling penting di pasal ini. Pada zaman raja-raja, raja yang mana? Raja pada masa jari-jari kaki. Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Batu yang menimpa patung itu dan gunung besar yang memenuhi seluruh bumi Bukan lain adalah datangnya Kerajaan Allah di bumi. Allah sendiri akan mendirikan Kerajaan di bumi ini. Kapan? Waktu bangsa dan negara yang masih ada dan yang akan muncul setelah Kerajaan Roma, yang dilambangkan oleh kaki dan jari-jari terbuat dari besi dan tanah liat. Apa artinya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia? Yesus disebut batu penjuru, ditolak oleh manusia. Namun dipilih oleh Allah, ia akan mewarisi kerajaan yang dipersiapkan baginya. Jika Anda perhatikan bagaimana kita mulai dari nubuatan yang sudah digenapi menuju ke nubuatan yang akan digenapi, kita bisa melihat ke momen yang luar biasa itu ketika Daniel menyampaikan mimpi Nebukadnezar, boom, 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 dan kita bisa melihat penggenapan setiap bagian dari patung itu. Lalu apa yang akan terjadi? Kita melihat ada yang akan digenapi, prediksi yang akan digenapi sepenuhnya, yaitu datangnya batu itu menghancurkan semua kerajaan manusia. Kita melihat datangnya kerajaan Allah di bumi dalam Yesus. Bagaimana kita bisa meragukannya? Nebukadnezar tidak meragukannya, dia tahu itu mimpinya dan dia berlutut di hadapan Daniel dan menaikkan pangkat Daniel menjadi penasehatnya. Itulah yang luar biasa tentang nubuatan ini. Sebagian besar sudah digenapi, jadi mengapa yang terakhir tidak akan digenapi seperti yang diramalkan? Tuhan ingin kita tahu ini, sebab Dia mengasihi kita dan memiliki sesuatu yang lebih baik daripada dunia jahat yang sekarang ini. Saya punya kabar baik dan kabar buruk untuk Anda. Dunia akan semakin terpuruk, kabar baiknya. Dituliskan beribu-ribu tahun yang lalu, dan saya akan berbagi ayat itu lagi. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kita hampir selesai dengan kelas ini, tapi ada satu poin lagi: mungkin ada yang membuat Anda khawatir, Tuhan akan menghancurkan bangsa-bangsa di bumi. Jangan khawatir. Ada guru agama yang percaya bahwa ini akan segera terjadi, mungkin dalam beberapa menit ke depan. Percayalah, itu tidak benar. Kita akan membahas untuk menjelaskan ajaran yang salah itu, dan mungkin mengejutkan. Yesus mengajarkan ada hal-hal yang spesifik yang akan terjadi sebelum Ia kembali ke bumi, dan kita akan mempelajari poin-poin itu. Cara terbaik saya dapat membantu Anda. Agar tidak khawatir adalah dengan memberitahukan bahwa Anda diundang ke kerajaan yang akan datang ke bumi ini, kerajaan Allah. Ia hendak mendirikan kerajaannya di hati Anda sekarang ini. Katanya, "Kamu akan Kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat." Itu solusinya. Anda dapat memperoleh kerajaan itu sekarang ini dalam hati Anda. Sesederhana doa yang dapat Anda doakan bersama saya sekarang, ucapkanlah bersama saya. Tuhan Yesus, saya ingin menjadi bagian dari kerajaanmu sekarang dan nanti. Masuklah ke dalam hati saya, ambillah kiranya dosa saya, berikanlah kiranya hati dan roh yang baru sebagaimana janjimu supaya saya dapat hidup dan mengasihi bersama denganmu dan umatmu selama-lamanya. Jika Anda mengucapkan doa itu, ia sudah masuk. Ia berjanji, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu hati Anda. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Jangan khawatir tentang masa depan. Jika Yesus ada di hati Anda, akan berada dalam kerajaannya. Dalam pelajaran yang berikutnya, kita akan bertemu dengan Daniel lagi." tapi tidak sebagai anak muda. Setelah pertemuannya dengan Nebukadnesar, ia menjadi petinggi di Babel sepanjang hidupnya. Dan di masa tuanya, dia sendiri mulai mempunyai pengalaman spiritual yang paling mempesonakan di sepanjang Alkitab. Berikutnya adalah Daniel 7. Jika pelajaran Daniel 2 ini menarik, saya rasa yang berikutnya akan membawa Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Saya menantikan saat untuk berbagi pelajaran itu dengan Anda di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.